Anda mungkin dibuat bingung apakah tomat itu sayur atau buah. Tomat secara umum dianggap sebagai sayur, tapi pada kenyataannya tomat adalah buah yang berwarna merah polos. Buah tomat bisa dikonsumsi dengan berbagai cara, baik itu dimakan mentah, digoreng, dipanggang, direbus, dan banyak lagi. Tomat pasti akan selalu ditemukan di setiap dapur sebagai bahan makanan. Bahkan, jika Anda tidak menemukan tomat segar, Anda bisa juga menggunakan tomat kemasan dalam kaleng yang sekarang mudah didapatkan. Tomat adalah buah yang mudah dijumpai di mana-mana di seluruh dunia dan digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Buah tomat memiliki rasa manis dan digunakan dalam hampir setiap masakan atau bahkan untuk hiasan makanan. Buah tomat merupakan buah favorit di seluruh dunia dan dibudidayakan di seluruh dunia. Buah tomat mengandung banyak nutrisi yang sehat yang diperlukan oleh tubuh. Dalam satu buah tomat mengandung vitamin, zat besi, natrium, serat, dan masih banyak lagi. Banyak anak-anak serta orang dewasa memakan tomat seperti makan apel. Selain itu juga dikonsumsi dalam bentuk masakan serta bumbu pelengkap. Setiap orang memiliki cara sendiri dalam mengkonsumsi tomat. Ada banyak manfaat ketika seseorang bisa mengkonsumsi buah tomat. Beberapa di antaranya mendapatkan manfaat yang akan dijelaskan secara detail. Ini yakni manfaat buah tomat untuk melawan kanker. Tomat memiliki suatu zat yang disebut likopen, yaitu merupakan senyawa yang memberikan warna merah pada buah tomat. Zat ini membantu mencegah dan melawan kanker. Kandungan ini terdapat berlimpah bahkan pada olahan tomat sekalipun, di mana proses memasak membantu memecah dinding sel dari zat ini. Dengan demikian, akan lebih cepat dalam membantu menangkal penyakit paru-paru, prostat, dan bahkan kanker perut. Selanjutnya, manfaat buah tomat untuk perlindungan DNA. Tomat mengandung banyak antioksidan dalam bentuk vitamin C dan vitamin A. Vitamin ini melindungi DNA dari segala macam kerusakan yang mungkin disebabkan oleh radikal bebas dalam tubuh kita. Selain itu, vitamin ini aktif mempertahankan tubuh terhadap penyakit seperti aterosklerosis atau diabetes dengan cara memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, manfaat tomat untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang makan tomat dalam jumlah banyak, mereka memiliki risiko mengalami masalah jantung yang lebih rendah. Nutrien niacin, vitamin B6, dan folat yang terdapat dalam tomat untuk melawan penyakit kardiovaskuler. Orang yang mengkonsumsi 5 hingga 10 tomat per minggu masuk di daftar aman untuk penyakit ini. Selanjutnya, kandungan vitamin K pada buah tomat. Vitamin K pada dasarnya diperlukan oleh tubuh untuk memperkuat tulang, dan buah tomat melakukan pekerjaan yang tepat menyediakan vitamin K dalam jumlah yang besar. Vitamin K juga membantu meningkatkan proses penyembuhan. Jadi, jika ada kerusakan sel,
kerusakan jaringan, kerusakan ligamen, atau kerusakan tendon bisa dibantu dengan makan tomat dalam jumlah banyak dan rutin. Disarankan untuk mengkonsumsi buah tomat dalam jumlah banyak dan teratur untuk menghadapi masalah cedera di bagian tubuh. Selanjutnya, manfaat buah tomat untuk kesehatan kulit. Tomat memiliki banyak mineral dan nutrisi di dalamnya. Ketika digunakan untuk masalah kulit, tomat lebih banyak telah banyak terbukti membantu berbagai masalah kulit. Kita mungkin telah melihat di TV bahwa tomat bisa digunakan pada wajah dan kulit wanita. Dan faktanya, tomat benar-benar bekerja dengan baik pada bagian kulit. Buah tomat bekerja sebagai pembersih semua partikel kotoran yang menempel di kulit Anda. Keasaman pada buah tomat memainkan peran penting dalam proses seperti ini. Keasaman pada buah tomat membantu menjaga kesegaran kulit. Selanjutnya, manfaat buah tomat untuk kesehatan dan keindahan rambut. Jika Anda memiliki masalah rambut jatuh, jika memiliki satu solusi yang baik untuk masalah tersebut. Tomat bermanfaat karena memberikan nutrisi pada kulit kepala yang ideal untuk pertumbuhan rambut yang lebih baik, meningkatkan panjang dan volume rambut. Dengan menggiling tomat dan menjadikannya seperti pasta, kemudian dioleskan pasta tomat ini ke kulit kepala Anda selama 20 menit dan kemudian cuci dengan air hangat suam. Lakukan secara rutin dan rasakan hasil yang positif. Selanjutnya, manfaat buah tomat untuk meningkatkan penglihatan. Tomat membantu menjaga penglihatan kita juga. Apakah Anda mengenakan kacamata atau tidak? Vitamin A dari buah tomat akan membantu penglihatan Anda menjadi lebih baik. Fakta menyebutkan bahwa penglihatan menjadi lebih baik dengan mengkonsumsi tomat secara teratur. Karena mengingat bahwa dosis vitamin A pada buah tomat yang sangat tinggi. Selanjutnya, manfaat buah tomat untuk mengendalikan kolesterol. Kolesterol juga bisa dikendalikan dengan bantuan buah tomat. Buah tomat mengandung vitamin C serta kalium yang membantu menurunkan tingkat kolesterol yang tinggi pada kebanyakan orang yang mengalami kadar gula darah yang tidak seimbang. Selanjutnya, manfaat buah tomat untuk membantu kerusakan akibat merokok. Tomat tidak dapat membantu Anda berhenti merokok, namun dengan buah tomat akan membantu orang menghadapi konsekuensinya. Mineral dan vitamin yang terdapat dalam buah tomat yang tinggi dapat membantu untuk menangani kerusakan yang disebabkan oleh merokok di paru-paru serta sistem tubuh lainnya. Jadi, sekali lagi, tomat dapat membantu sistem kekebalan tubuh dengan membuatnya lebih kuat. Selanjutnya, manfaat buah tomat untuk kesehatan ginjal dan masalah batu empedu. Mengkonsumsi buah tomat tanpa biji menunjukkan kasus hasil yang luar biasa.
Hal ini biasanya menunjukkan bagaimana meningkatnya efisiensi ginjal dan juga menurunkan kemungkinan terjadi batuk empedu atau masalah ginjal lainnya. Pada kenyataannya, tomat tanpa biji sangat bermanfaat untuk sistem peredaran darah secara keseluruhan.